dunia, biar ke alam Tuhannya. Bapak, ya ini saran itu aduh sakit tos dewasana. Alhamdulillah Bapak biasa nyamsian kahil ini saran adike biasa adik diri kahil. Mudah-mudahan Bapak irik doa restunya irik barokah Bapak. Mudah-mudahan ini saran adike biasa jadi rumah tangga aduh sakit lah rumah tangga mawaddah hatur nuhun Bapak atos abibi ngajari ilmi sareng adike kukituna nuhun barokah nuhun ampunan dosa-dosa pilih ayah kalepatan anu lamit saena maka dipeluk dipersilakan untuk Bapak memeluk adika dipeluk bapaknya ilmi peluk bapaknya kemudian dibisik di harewosan Bapak di nasihat doa-doa kepada Hilmi dan kepada adik. Mudah-mudahan di dalam memasuki bahtera rumah tangga menjadikan satu rumah tangga yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, cukup. Sekarang Hilmi ke Bapak mertua. Iya, monggo. Sudah dikondisikan fotografer? Oke, sudah ya. Hilmi ke Bapak mertua. Bapak mertua hanya sekedar istilah sebagai simbol saja ya. Sesungguhnya ini adalah orang tua kamu sama saja ya. Silakan kalian memohon restu, memohon barokahnya dan memohon ampunannya kepada kedua orang tua. Silakan. Ya, cukup saya. Eli, ya, akhir ini sukem, akhir ini sukem. Iya, Bapak, iya ini saran adike. Mudah-mudahan dina rumah tangga selalu senantiasa menjadikan satu rumah tangga yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, hati Bapak. Putranya Lira mudah-mudahan Hilmi akan tapi Ibeke dua pasangan yang selalu senantiasa berbahagia dan penuh dengan keharmonisan dan penuh dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala kukituna nuhun teng barokah sarat ampunan maka dirangkul Hilmi bapaknya bapaknya dirangkul Ibeke bapaknya dirangkul kemudian diharewosan dinasehati adiknya Hilminya juga dinasehati mudah-mudahan menjadikan rumah tangga yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak selesai sudah? Oke, baik adik.